Hai guys, kali ini kita berada di sebuah mall yang punya jembatan. Yang jembatan ini sangat epik dan didatangi banyak orang. Terutama nggak cuma orang, tapi juga ada pets. Lebih banyak anjing sih daripada kucing. Jadi ini mall kucing atau mall anjing? Mall anjing dan manusia. Dan ini kita sedang menuju ke salah satu mall yang kemarin itu pernah kebakaran. Sebenarnya bukan mallnya sih kebakaran, itu apartemennya di atas mall yang pernah kebakaran. Nah ini mall juga sangat suka dikunjungin, di review untuk review fotonya Gadgetin. Hai David. Hai David. Kok cici kempul di sini? Oke, kita sekarang udah ada di Toys Kingdom Neo Soho. Wow, kita disambut dengan penampakan Hot Wheels yang sangat-sangat banyak ya guys. Mantap sekali, ini membuat kita semakin nafsu dalam berhunting ya. Siapa nih yang suka hobinya hunting di mall atau yang lebih suka hunting di Alfamart atau di Indomaret? Nih juga kita nemuin Mas Dare punya. Waduh, ini hijaunya cakep ya guys. Warna hijaunya lucu, ini Cici baru nemuin di Mazdanya. Ini bikin gua kumpulin nih. Wow, ada mati matanya, ada logo itu ya api. Mana? Itu. Oh jadi matanya itu logo api? Oh anjir, iya itu. Kira Koko dan Cici nemu fokusan kita ya, yaitu THR-nya bebek emas ya guys, yang ada logo matanya itu, mata api di matanya. Waduh, ini kita nemuin lagi satu lagi di sini. Alfa Romeo. Wow, warnanya belakangnya, bagian belakangnya, bagian depannya. Wow. 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 Nih Alfa Romeo-nya cakep banget ya guys, warna merahnya, bodinya juga aduh, mantep ya guys. Ini juga masih ada si THR-nya yang tadi. Kita pilih dulu aja yang mana yang bisa kita bawa pulang. Yang blisternya masih bagus. Drive style, apa drive sita, apa drive style nih bacanya nih. Anime gitu ya guys, manga gitu ya nih. Kayak manga Turner, tapi namanya drive sita, apa drive star. Nah ada Honda City Turbo 2 nya guys, yang imut-imut itu. Masih tersedia di Neo Soho ya. Lalu kita cek lagi di belakangnya ada apa. Nih masih ada yang lamanya juga, si Pontiac-nya ini kirain THS ya, Corvette mirip-mirip gitu. Tapi ternyata bukan, kita taruh lagi. Ini itemnya masih campuran ya guys, masih ada yang lama. Wow, di belakangnya ada sesuatu nih, ada si Golf, Porsche Golf ini. Waduh, ini kayaknya di sini banyak item-item yang menarik ya guys, yang lama-lama juga masih ada. Ini cakep ya guys. Kita taruh dulu, kita cari lagi yang lain. Di belakangnya ada apa lagi? Masih ada Big Bell, Bel Airnya juga ya guys, yang warna hitam itu cukup banyak juga itemnya berserakan. Wiwinya wajib diambil banget ya guys. Siapa nih yang setuju nih, tulis di kolom komentar ya guys, itu item wajib diambil apa enggak nih. Soalnya Cici jarang nemu ya, ini kayaknya cuma satu doang nih. Kita ubek-ubek di belakangnya cuma ada si Vivi. Ini kayak botol Sprite ya guys. Itu lucu juga ini ya modelnya ya. Wah ini nanti deh ya buat next fokusan kita ya, kita beli yang modelnya kayak botol-botol gitu. Nah ini juga cakep guys. Waduh banyak item yang menarik ya di belakang sini. Ada apa lagi ya? Kita cek lagi di belakangnya. Masih ada si motor Ducati-nya juga tuh di depan. Adakah yang bisa kita bawa pulang? Ini apa nih? Waduh, Mercedes-Benz E-Class. Oh, ada Mercy yang warna kuning nih. Detailnya cakep ya di depannya. Detailnya wow. Ini buat teman-teman yang ngumpulin, silakan wajib diambil ya. Masih tersedia seharusnya. Ini ada Lucid Air ya. Ini kayak mobil listrik gitu. Cici demen model sampingnya sih. Depannya itu loh. Sampingnya nggak terlalu, tapi bagian detail depannya bagus loh ini, Lucid Air ini. Waduh, ini oke juga guys, bisa dibawa pulang nih kayaknya nih. Ada apa lagi nih yang bisa kita ambil?
Buat teman-teman yang masih mau ambil itemnya, masih tersedia seharusnya ya di Neo Soho, di Toys Kingdom-nya ya guys. Dicari yang mau Mercy itu. Masih ada beberapa sih lihat kemarin. Lalu di belakangnya ada latrokanya juga nih guys. Latroka emas masih tersedia. Di belakangnya ada apa lagi nih? Kita cari, kita ubek-ubek lagi. Di belakangnya masih ada item yang lama juga tadi. Lihat sekilas ada Triceratops-nya. Namun bukan yang THR-nya. Dan ini ada baja Bone Shaker. Ini juga item yang teman-teman pada suka ya. Yang ngumpulin silakan wajib diambil di Neo Soho ya. Lalu ada Sevi juga yang baru ini. Masih baru, aduh jatuh lagi ya. Ini ada si manganya juga. Ini juga nih, apa nih ya? Wah ternyata ini Nissan Silvia yang model lama ya guys. Yang warna lama maksudnya. Warna lama yang warna putih. Cuma Cici nggak ngumpulin Nissan, jadi kita taruh lagi. Di belakangnya ada apa lagi yang bisa kita bawa pulang? Dicek lagi, diubek-ubek lagi. Diubek-ubek lagi. Lalu ada apa saja di belakangnya? Kita cari lagi. Buat teman-teman yang melihat item yang menarik, tulis di kolom komentar ya guys. Mungkin aja Cici ke-skip ya di sini ya. Jadi mohon bantuannya guys. Nah ini ada Mike TK nih yang warna pink yang Cici mau nih, Cici cari selama ini ya. Belum pernah ketemu yang warna putih, tapi kita ketemu yang warna pink yang Cici mau ya. Yang warna putih Cici nggak terlalu suka, jadi kita ambil aja yang warna pinknya nih. Ada 2 biji nih di sini. Dicek lagi, ini ada mobilnya, masih ada Porsche juga ya di situ ya. Banyak juga nih Porsche di sini ya. Lalu kita cek lagi. Wow, ini ada apa nih? Lotus Sport Elise. Wow, warnanya ini juga model baru ya. Model barunya kita taruh dulu. Gantian. Cross Cup. Kira-kira kopi satu lagi. Ada Porsche-nya juga nih, ada sayapnya di belakangnya. Wow, ini item yang oke juga nih guys. Kalau nggak salah ada temennya tuh yang mode-mode gitu, yang Volkswagen-nya. Itu juga ada Super Tracer Hunt-nya, cuma di sini belum nemu ya versi regulernya. Sementara Koko lagi cari di bagian Hot Wheels, Cici coba ke beranjak dulu nih. Kita ke Matchbox dan Hot Wheels yang premiumnya. Di sini Matchbox-nya lumayan update ya, masih ada yang seri France-nya juga. Kita lihat di sini ya, masih ada si Teslanya guys. Sorry, ini bukan Tesla, ini si Alfa Romeo-nya nih yang Koko mau nih. Kita kasih unjuk apakah dia tertarik apa enggak nih dibawa pulang. Dari kemarin sudah ngeliatin itu ya, cuma masih ditaro karena belum ngumpulin ya, masih ada fokusan yang mesti urgent ya, masih urgent yang kita kumpulin. Jadi itu kita mungkin kita skip dulu ya, next pergi lagi mungkin akan diambil. Masih ada yang Germany juga di sini, masih ada yang France-nya ini yang tadi Cici bilang itu ada Tesla Roadster-nya. Ini Cici udah ngambil sebelumnya di Metro ya, di Metro Taman Anggrek kalau nggak salah ya. Apa di Metro Emporium ya? Cici lupa ini ngambil di mana. Kalau nggak salah di Metro deh kalau nggak salah. Ini juga ada Matchbox Italinya juga masih ada guys. Kita cek lagi masih adakah yang baru nih Fast and Furious-nya yang premium, cuma yang hotnya itu udah hilang ya. Wah ada si VW Beetle juga tuh yang warna-warni itu, item sempat susah ya dicari, sekarang makin banjir ya guys. Mungkin udah pada beralih ke model yang lain, jadi udah nggak terlalu susah. Itu juga bagus tuh guys, Fast and Furious-nya warna emas gitu. Kita cek lagi di Matchbox UK-nya masih ada, masih tersedia. Ini ubek-ubek lagi, ini ada Matchbox Italinya juga. Lalu ini ada Matchbox yang seri yang agak lama ya guys. Kita beranjak ke ini, ada JDM tunernya guys. Ini majoritasnya juga nggak terlalu banyak ya stoknya di Toys Kingdom Neo Soho. Mikanya nih guys, ada McLaren dan Toyota GR Supra-nya guys. Wow, lagi harganya 109.900. Ada Honda Civic Type R-nya juga nih. Waduh, ini serinya mantep nih ya. Kalau dibeli ya, dikumpulin ya. Kita lihat dulu deh, ada yang bisa kita ambil nggak ya? Dibawa pulang, Cici lebih tertarik sama seri-seri yang kayak model kartun gini ya guys, dibanding yang real car. Tuh ada yang Toy Story-nya juga, ada yang real car-nya juga, lengkap juga ya di sini stoknya ya. Yang mana? Yang di atas
ada Velfire sih. Hahaha. Terus kalau yang misalnya gitu, nah, entah sih. DHL sih. DHL truck dong, 67 ya, 65 ya. Story-nya sih. Best ini lagi. Loh, yang ini loh. Wah, best lagi sih, bahaya. Bahaya nih. Special price tuh, 94.300 loh ya. Gila loh, yang kapan lagi ya. Ini juga tersedia Beyblade ya, yang terbaru ya guys. Waduh, ini mainan masa kecil semua diangkat lagi kembali ya, dibuat ulang. Wow, ini ada yang warna birunya nih guys, mengkilap sekali nih warnanya. Boleh nih warnanya, boleh nih. Keren. Ini ada mongas asetan nih. Ini kan dapetinnya apa nggak tahu berapa, berapa 50 cent. Seri Mang As juga ya guys, ini cocok nih ya buat dipajang di rumah ya, menarik sekali. Oke deh, sekian lama kita memilih-milih, akhirnya kita bawa pulang 3 item ini. Ada VW Beetle, ada si Duck and Roll-nya yang emas, THR regulernya, dan juga satu lagi ada Mighty K. Oke deh, sekian dulu video dari Koko Cici Kebut. Jangan lupa di like dan share video ini ya, dan jangan lupa di subscribe juga channelnya. Kita ketemu lagi di video berikut ya, bye-bye.